Alhamdulillahi qadiril alimin naziril halimil jawadil karim rabbir rahim. Munazzilil zikril hakim wal quranil azim. Alal mabu'uthi bidun qawim wa siratul mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatimir risalah. Wal hadi minad dolalatil musarrafil mursal bi asyrafil kutubi ilal ajmi wal arabi Muhammadin nabiyil ummiyil arabiyil amin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi hudatil muhtadin. Wa ashabil akhyaril muntakhabin. Sallama tasliman katsira wa hamdan katsiran katsiran amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Raudhatul Jannah. Bapak, ibu-ibu yang mewakili manajer atau direksi dari MNC ini, dan jemaah sekalian, saudara-saudara seiman dan seislam di tempat yang mulia ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan berbagi cerita, berbagi makna yang secara spesifik akan saya urai dalam tema yang berjudul makna sholat khusyuk. Sebelum masuk ke sana, saya mau bercerita. Ini mengapa konsep dakwah saya per hari ini, Tasawuf Underground, itu diteliti sampai 35 skripsi, 5 tesis, dan 2 disertasi yang meneliti tentang kita. Salah satu poin pertanyaan mereka yang meneliti, pertanyaannya adalah, dengan metode apa, dengan cara apa saya menyadarkan anak pang, anak jalanan agar kembali ke jalan yang benar. Pasti saya akan jawab dengan sholat dan zikir. Saya menggunakan konsep inabah rehabilitasi seperti yang diadakan di Pondok Pesantren Suryalaya. Tapi yang jelas, racikan resep dan formulanya sudah saya racik sedikit-sedikit. Tapi konsepnya, konsep dari Abah Anom di Suryalaya. Menarik dari cerita ini, di awal-awal saya memberanikan diri untuk merangkul anak pang, anak jalanan, datang sebagai sahabat, teman ngopi, tidak hanya segelas berdua, tapi segelas bisa berlima, bersepuluh. Mereka tertarik untuk belajar sholat dan zikir sama saya itu awalnya ngopi. Waktu itu ada di perempatan Gaplek, ada 5 orang, anak pang lagi ngopi, yang lain ngamen. Saya waktu itu pakai mobil pinjaman, adik saya pakai Mini Cooper. Pulang ngajar di UIN waktu itu. Pakaian perlente, turun dari mobil. Saya tantangin kawan saya yang ngajar ilmu komunikasi di UI. Bro, bisa enggak pakai ilmu komunikasimu ngobrol sama anak pang? Dia nyerah. Oh, antum aja, antum kan turiko, kata dia. Oke, gini caranya. Tapi dia enggak mau turun, dia ngeliat saya dulu. Ditanya, bro, boleh gak ngopi? Dia kaget, saya pakai pelente berbeda dengan dia. Ngajak ngopi semacam itu, langsung, oh, boleh, boleh, boleh pak. Tapi saya belikan dulu pak. Gak usah, ini saja. Bayangkan anak pang, anak jalanan, di jalanan itu radius 10-15 meter, itu bau. Gak pernah mandi. 5 hari, 10 hari gak mandi mereka. Mambu ulat dumung dalam bahasa Inggrisnya itu. Bau ular, yang bau mereka. Boro-boro gosok gigi. Coba, saya beranikan diri. Aku menghapus bekas bibirnya dengan bibirku di gelas itu. Glek, glek, glek. Tapi sejurus saya meletakkan gelas tadi, satu anak yang bertato dan paling seram, semuanya ditato, cuman giginya doang yang enggak. Itu lempar,
ajarin saya sholat, ajarin saya ngaji. Kok bisa? Inilah mengapa bahwa persahabatan adalah metodologi dakwah yang paling tepat. Nabi tidak memanggil Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai talib atau sebagai tilmidz, tidak memanggil sebagai murid, tapi sahib. Maka persahabatan adalah cara untuk mendekat. Apa dalam bahasa Indramayu itu? Piare doski, hey, love is friendship. Cinta itu persahabatan. Jadi persahabatan tebang. Sehingga cerita akhirnya saya ajak sholat. Saya janjian sholat isya sama anak-anak ini, anak pang. Jam 8. Karena saya enggak bisa ngeburu waktu sampai tepat isya. Jam 8 ya, tunggu di rumah saya. Akhirnya mereka datang 8:30 dengan pakaian werpak ala pangnya. Rambut masih mohawk segini. Datang ke rumah saya 15 orang. Tapi mau ngajarin sholat sujudnya nanti gimana? Lalu masih dengan bau yang serupa yang masih saya kenal. Yang tadi siang. Masih bau yang sama. Mau pakai kitab apa ngajarin mereka ini? Maka ya dengan strategi underground. Saya kumpul dengan anak-anak. Saya telepon mahasiswa-mahasiswa pasca sarjana UIN, saudara-saudara saya sekitar Ciputat, untuk menyediakan 15 alat sholat, 15 alat mandi, sabun. Sabunnya saya mintanya sabun yang cair. Saya minta handuk 15, saya minta saja dari 15, saya minta. Akhirnya, hampir 1 malam kita belum sholat isya dan mereka semua wajib mandi dulu. Begitu sholat mau digelar, sajadah sudah di depan. 15 orang bisalah biasa sholat di ruang rumah saya. Begitu mau digelar, ada salah satu anak. Ustaz, gimana kalau kita sholatnya di luar saja, biar langsung ke langit? Wah, ini masih ada sisa ini. Oke, saya bilang, bersih kok di taman. Kita jabanin dah, di luar. Begitu, kita mau gelar sajadah, ada satu lagi, ini gak kalah. Anak pang juga. Tapi dia memang rada nyentrik. Ustaz, gimana kalau kita gak usah pakai sajadah? Kita ini waktu sujud, berbisik pada bumi, terdengar hingga ke langit. Ini pengaruh tornado kayaknya. Tornado kan. Sisa-sisaan. Karena sisa-sisaan psikotropika itu enggak hilang dengan hanya mandi sekali. Bisa 3 hari, 4 hari. Karena itu anak-anak jalanan, dia pede pakai doping. Gitu. Tahan enggak makan, itu agar tetap posisi dia nge-fly. Saya mau ngajak mereka sholat, saya harus siapkan alat mandi dulu. Mereka harus bersih dulu, mandi dulu, makan dulu. Karena makan dan mandi adalah bagian dari terapi. Tapi apa yang terjadi? Saya lihat hanya 2 orang yang hafal bacaan sholat dari takbir sampai salam. Anak yang tadi. Selebihnya hanya modal Al-Fatihah sama istighfar. Saya seumur hidup baru pertama kali sholat berjamaah dengan begitu dahsyatnya dari mulai takbir sampai salam dengan lautan tangis yang luar biasa. Betul-betul lautan tangis. Saya masih ingat detailnya. Ternyata mereka termehek-mehek. Betul-betul jadikan itu sholat seperti sholat terakhir mereka. Lucunya, ini lagi-lagi sisa psikotropika. Selesai salam, wirid belum selesai-selesai ajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditepuk pundak saya. Bu Ustaz, kenapa kita enggak jawab salam? Bukankah jawab salam adalah wajib? Nanti dulu, saya selesaikan setelah wirid. Oh, gitu ya. Saya mulai wirid lagi. Ilahana anta murana subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bu Ustaz, nanti dulu. Tadi itu, waktu kita sholat, itu puluhan orang
ikut sholat bersama kita, belakang itu banyak banget. Kakek saya ada. Kayaknya kanjeng Nabi juga ada. Horor. Ini mungkin mereka setahun sekali, dua tahun sekali sholat, tiba-tiba dia ngerasakan sholat bersama kanjeng Nabi. Horor. Nanti dulu. Ini tidak bisa dijelaskan menggunakan ilmu fikih semata. Ini butuh pendekatan ilmu tasawuf. Dari mana? Gak ada ilmu fikih menjelaskan kenapa salam kanan dulu, habis itu kiri dulu, dan tidak dijawab. Itu salam buat siapa? Ini perlu penjelasan tasawuf. Saya waktu itu merasa, anak ini, anak panganak jalanan, putus sekolah, SD, SMP, SMA. Gak mungkin saya jelaskan ilmu tasawuf dan filsafat Islam. Mereka paham. Suzon saya nih. Tapi ternyata tidak. Saya bilang begini. Bro. Salam dalam sholat. Di akhir sholat kita. Itu adalah salam memang buat Kanjeng Nabi Muhammad. Buat para malaikat. Dan orang-orang yang sudah meninggal, yang berada di dimensi barzakh, yang barusan kita masuki. Langsung, tuh kan, aku yakin tadi kakek saya sama kanjeng Nabi ada di situ. Di pojokan, dia berdiri, menunjukkan. Benar, Pak Ustadz. Saya karena udah bilang berapa kali aku yakin, apalah artinya Halim Ambiya. Oke. Simpan itu sebagai pengalaman batin, bro. Saya mau jelasin dulu. Iya, itu miraj, kata dia. Bener lagi omongannya. Akhirnya saya jelasin. Ya betul, sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah miraj bagi orang yang sholat itu memasuki dimensi batin yang berbeda. Karenanya, ketika Nabi SAW mi'raj, ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Adam, padahal beliau-beliau ini kan sudah wafat, sudah meninggal. Tapi kok bisa ketemu? Karena dimensinya berbeda. Bahkan Nabi Muhammad diperlihatkan siksa kubur, siksa surga dan neraka. Itu bukan screen saver, itu bukan YouTube, tapi itu nyata. Maka memahami dimensi batin yang kita tidak pahami, itu cara menggunakan indera atau dengan jawaban yang empirik, karena dimensinya berbeda. Saya pikir saya jelasin begitu sebagai anak filsafat itu kita paham mereka. Saya ilustrasikan lagi. Saya bilang, mengapa kita masuk ke dimensi berbeda, itu contohnya begini. Saya kasih batas. Akhirat itu adalah batas ruang, bukan batas waktu. Bukan berarti kita mati dulu, baru bisa masuk ke dimensi akhirat. Saya ulangi sekali lagi. Akhirat itu batas ruang, bukan batas waktu. Maka, kita sekarang tidak harus mati dulu untuk masuk ke dimensi akhirat. Karena ini batas ruang. Karena itu, ini disebut barzakh. Barzakh itu batas. Sholat itu adalah kerja spiritual, kerja batin memasuki dimensi itu. Cuman rakyat jelata ketemu rakyat jelata, menteri ketemu menteri. Dimensi alam itu luas, nanti GR dulu. Makanya ini perlu berguru, perlu belajar. Kita yang ringan-ringan saja. Ternyata ungkapan saya cerita ini, saya pikir anak pang saat itu tidak paham. Ternyata paham. Maka saya marah sekali ketika ada orang yang mengatakan, kasihan ya Pak Ustadz ya, anak pang dia udah jauh dari Tuhan. Saya tersinggung. Maksudnya apa? Ya anak-anak pang itu jauh dari Tuhan. Alhamdulillah Pak Ustadz tarik.
enggak, saya enggak ngerasa narik. Siapa bilang jauh dari Tuhan? Tauhidmu bisa salah. Allah itu akrabul lakum min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu. Bagaimana dikatakan anak pang jauh dari Tuhan? Kalau jauh dari norma agama dan norma masyarakat, saya setuju. Contoh, saya mau jalan dari Ciputat ke MNC sini, saya berdoa, ya Allah, lancarkan Jakarta, lancarkan Kebon Jeruk. Tapi anak pang mau kemari ke daerah sini, lewati pos pengumben, ya Allah, macetkan. Biar bisa ngamen. Faktanya hingga hari ini, Jakarta macet, doa mereka. Kok mau bilang dia jauh dari Tuhan, nanti dulu. Nah, ini pengalaman. Dari pengalaman ini, saya mau berbagi cerita tentang metode yang saya gunakan dalam mendidik anak pang dan jalanan untuk menikmati, memaknai apa itu sholat. Begini. Selama ini kita hanya tahu rukun iman, rukun Islam. Tapi kita tidak pernah belajar rukun ihsan. Rukun ihsan. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Itu saja. Tapi enggak bicara tentang rukun Islam. Saya mau cerita tentang hadis yang sangat terkenal. Nabi waktu itu lagi duduk-duduk manis di masjid bersama sahabat, kongko-kongko lah kalau zaman sekarang. Tiba-tiba ada seorang asing berpakaian putih-putih, ganteng, masuk mau ngikutin cycle Nabi yang lagi pada ngobrol ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu duduk di samping kanjeng Nabi, lutut ketemu lutut, sok akrab dan sok dekat. Sehingga para sahabat ini agak-agak bertanya-tanya, ini siapa nih orang asing? Padahal kalau di zaman dulu ada orang asing masuk dekat Nabi itu pasti akan dicurigai karena mereka musim perang. Tapi Nabi biarkan. Nah, orang asing ini bertanya, mahwal iman? Apa itu iman ya Rasulullah? Rasul jawab, iman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, atau kepada Rasul, bla bla bla. Habis itu orang asing ini bilang, sodakta ya Rasulullah, engkau benar. Ini kayak yang ledek nih yang datang. Dia bertanya, lalu dia sendiri yang membenarkan. Habis itu tanya lagi, mahwal Islam? Rasul pun jawab dengan sabar, Islam itu mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Lalu orang asing ini bilang, sodakta ya Rasulullah, engkau benar. Lalu terakhir ditanya lagi, mahwal ihsan? Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah antabudallah ka'annaka tarau fa'ilam takun tarau fa'innahu yarau. Menyembah pada Allah itu seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kau tak mampu melihatnya, yakinilah bahwa Allah itu melihat. Sodakta ya Rasulullah, engkau benar. Habis itu orang asing ini pergi. Seorang sahabat tanya, ini siapa ini? Nabi menjawab, itu Jibril yang mengajarkan 3 konsep. Bayangkan dari asbabul wurud ini, sebab-sebab turunnya hadis. Sebetulnya Allah sedang mengajarkan kita tentang sesuatu yang gaib, tetapi diperlihatkan kepada hal yang sangat fisik. Sesuatu yang metafisik diperlihatkan pada hal yang fisik. Gak akhirnya diutus Jibril yang tampak kasat mata oleh tidak hanya oleh kanjeng Nabi, tapi oleh para sahabat yang lain melihat. Ini mengajarkan konsep ihsan. Antabudallah ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarauka. Menyembah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihatnya. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarauka. Kalau kau tidak mampu melihatnya, maka engkaulah. Maka Allah melihatnya. Maka ini pelajaran pertama untuk
bisa sholat khusyuk itu adalah dengan GR. Sholat kita harus GR, bahwa kita itu lagi menyembah Allah, lagi menghadap Allah, melihat Allah. Kalau memang tak mampu melihatnya, maka yakini saja bahwa kita dilihat oleh Allah. Itu satu. Tapi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin merangkai metode sholat khusyuk secara praktis. Beliau menyebut ada 6 metode untuk agar sholat kita menjadi khusyuk. Yang pertama, khudurul qalb, menghadirkan kalbu kita. Jadi kadang nih kita sholat jengkelat-jengkelit hanya fisik saja tanpa melibatkan hati. Nanti sholatnya tidak sampai pada hakikat. Maka hadirkan kalbu kita, betul-betul getar kita sebagai diri. Sebagai diri kita, badan wadag, badan kasar, badan lembut kita. Ini hadirkan bahwa kita lagi menghadap Allah, lagi menyembah Allah. Rasakan itu. Jadi ini soal rasaning rasa di dalam hati yang sangat pribadi, yang sangat personal antara seorang hamba kepada Tuhan. Khudrul qalb. Pertama. Yang kedua, at-tafahum. Pemahaman. Pemahaman bacaan sholat dan pemaknaan makna gerak dalam sholat. Ini yang kadang kita enggak lulus. Bayangkan, kita orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu, orang Betawi, orang Makassar, menghadap Allah, zat yang maha dekat, yang lebih dekat daripada urat nadi, dalam sholat kita, kita menggunakan bahasa asing. Alangkah bahayanya kalau bahasa asing yang kita ucapkan dalam sholat itu tanpa kita pahami. Kita jadi makhluk asing depan Tuhan kita yang lebih dekat daripada urat nadi. Ini fakta yang terjadi. Lalu sholat jamaah imamnya panjang-panjang benar bacaannya, menghayal kita. Ini akhirnya pikiran kita terganggu oleh judi slot. Bayangkan ada riset. Setiap kita mengucapkan 1 menit secara lisan, 1 menit nih, bahasa apapun, itu bisa 300 kata. Kalau dihitung, ya jangan presisi banget, bisa 300 kurang atau 300 lebih dikit. Tapi kalau kita ngomong, bicara dalam hati, itu bisa 3 kali lipat. Artinya kita baca Al-Fatihah itu cukup 7 detik kalau dalam hati. Pertanyaan, saat kita sholat baca Al-Fatihah, meskipun kita barengi artinya di dalam hati, masih ada ruang kosong ingat pecel lele, ingat deadline. Mengapa ini? Tadi karena setiap 1 menit kita bicara secara lisan, 1 menit kita bicara dalam hati, itu bisa 3 kali lipat. Ya ini sholat jadi ruang untuk berhayal. Saya bukan dalam posisi untuk mengubah protokol bacaan sholat dari bahasa Arab menjadi bahasa Jawa, Sunda, atau Melayu. Bukan. Tetapi memberikan makna atas bacaan, atas terjemah penghayatannya. Jadi ketika sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, dalam hati itu masih banyak ruang kita sambil mengartikan. Lalu setelah mengartikan penghayatan maknanya, itu masih punya speed. Speed kita di dasar hati untuk melakukan penghayatan itu masih banyak ruang. Atau saat duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, itu sebetulnya sepersekian detik kita bisa minta banyak hal. Tapi kadang kita gagal gara-gara hafal surat-surat panjang. Imam-imam ini sholat isya, sholat maghrib,
bacaannya panjang-panjang. Tolonglah bacaannya pendek-pendek yang gampang orang derka artinya. Ini bukan Masjidil Haram atau Masjid Madinah yang orang pakai bahasa Arab tiap hari. Ngegaunya aja pakai bahasa Arab. Lalu di tanah Jawa itu terlalu panjang-panjang gara-gara dia hafiz. Ini masalah. Kita berhayal. Kecuali kita sholat sendiri. Mau Al-Baqarah sampai An-Nisa bolehlah. Tapi kalau berjamaah, baru tobat, baru belajar sholat, kena bacaan panjang-panjang itu berhayal, dia tidak sampai pada kedalaman batin. Karena itu, dalam pengajaran saya, pertama kali mereka bergabung dengan saya untuk ikut dengan saya itu adalah dengan menghafalkan bacaan sholat sekaligus maknanya. Sampai dia memahami makna sholat secara lahir dan batin, dan sampai rasa ning rasa, kerasa secara lahir bagaimana nikmatnya sholat. Secara batin bagaimana nikmatnya ketika asyik masuk bersama Allah dalam sholat. Maka yang kedua tadi, at-tafahum menjadi sangat penting. Pertama, khudrul khalq. Yang kedua, at-tafahum. Yang ketiga, at-ta'zim. Cara sholat khusyuk yang ketiga adalah dengan pengagungan kepada Allah. Pengagungan bahwa kita ini kecil, hamba yang tidak berdaya, yang lemah. Kita agungkan Allah. Dari mulai takbir, lihat dalam sunnah dan rukun sholat selalu pakai takbir. Allahu Akbar takbir. Apa ya maknanya? Sholat itu sadar. Sholat dengan kesadaran rohani. Sholat itu sadar. Bukan nge-fly. Bukan tidak sadar. Fase-fase tertentu mungkin orang tidak sadar. Tapi cukup sebentar saja. Karena kita harus dari mulai berdiri harus ruku. Dari ruku harus i'tidal. Dari i'tidal harus sujud. Itu sadar. Kalau tidak sadar sholat kita jatuh. Sholat itu sadar. Ta'zim, pengagungan pada Allah. Itu pancing dengan bacaan yang kita hafal dalam sholat kita. Kita tidak mengubah teks Al-Fatihah. Lihat, misalnya Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tahu mungkin artinya. Hanya kepadamulah kami menyembah. Hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Permintaan pertolonganmu itu apa? Sampaikan. Dalam getar hatimu, bahasa kalbumu, bahasa batin yang sangat personal. Di situ menggunakan kata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai kata kami di situ. Tidak mengubah dari kami menjadi aku, walaupun kita itu sholat sendirian. Kita tidak ubah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang dimaksud berarti, secara lahir dan batin, miliaran makhluk hidup dalam tubuh kita. Maka kita ajak tangan kita, kaki kita, wajah kita, mata kita, telinga kita untuk menyembah kepada Allah. Rasakan itu dalam getar penghayatan sholat. Nah, ini harus dipraktekkan dalam sholat kita. Enaknya sholat malam, sendirian, anak gak tahu, istri gak tahu, suami gak tahu. Ini melatih jiwa. Karena sholat itu untuk pengendalian jiwa dan memahami jiwa. Berikutnya yang keempat adalah al-haibah atau al-khauf, rasa takut. Jadi kita harus membangkitkan rasa takut kepada Allah dalam sholat kita untuk mencapai kehusyuan. Rasa takut dosa, takut salah. Apa siapa ya di dunia ini yang enggak punya salah kan? Takut. Tapi takut ini bukan takut kita seperti takut kepada ular atau kalajengking. Tapi takut yang lahir dari pengagungan. Seperti saat kita mau menghadap pejabat atau menghadap presiden, ada rasa takut yang lahir dari pengagungan, penghormatan. Kepada Allah bangkitkan itu. Yang kelima, ini yang mungkin orang-orang di sini sudah lihai. Yang kelima, teknik
surat khusyuk menurut Imam Al-Ghazali adalah ar-roja. Artinya harapan. Allah adalah zat sumber dari segala sumber harapan. Saat harapan kita putus, tidak bisa berharap pada makhluk, karena berharap pada makhluk hanya sia-sia, kita sampaikan dalam tahajud kita, dalam sholat malam kita. Itu rasanya sampai menangis. Nah, itu sebetulnya. Kadang berlatihnya dengan dikejar-kejar debt collector. Kadang kita baru khusyuk kalau dikejar-kejar debt collector. Saudara nggak bisa bantu, bapak nggak bisa bantu, kawan nggak bisa bantu, baru dah ke masjid atau malam-malam sholat. Rasanya itu sebetulnya. Rasa dalam hatinya, getarnya seperti itu. Tapi masa iya untuk sholat khusyuk harus nunggu dikejar-kejar debt collector? Ini lagi. Hari ini kita ada masalah besar republik ini. Catatan Tempo dan PPATK itu sampai 200 triliun putaran uang judi online ini. Awalnya masih 87 triliun. Ini berarti yang bertransaksi 20 juta orang penduduk kita main judi online. Itu artinya di masjid ini pun ada. Masuk MNC bukan hanya pengangguran, masuk pertambangan, semua karyawan kena. Adalah sholat juga. Karena sholatnya tidak tanha anil fahsai wal munkar. Tidak sampai kepada kedalaman batin. Sholatnya tidak menjadi solusi atas masalah yang dihadapi. Ayo rasakan. Jadikan Allah sebagai tempat munajat yang sangat personal, yang sangat pribadi. Sholat menjadi komunikasi ruhaniyah. Kalau CCTV itu kan searah, ini dua arah. Kalau kita tidak ngerti maknanya, tidak ngerti bacaan sholatnya, tidak akan dapat feel-nya. Bagaimana komunikasi itu bekerja. Lalu sampaikan juga munajatmu saat sujud. Karena sujud adalah masa terdekatmu pada Allah. Karenanya ada dalam hadis itu, kita tidak dianjurkan untuk membaca ayat Al-Quran saat sujud. Nabi ditanya, kok bisa begitu? Karena itu waktumu untuk meminta. Selama ini kita hanya baru waktunya dhimmah. Sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban. Gak sampai menjadi tarikan ruhani, menjadi komunikasi yang sangat personal, sangat pribadi antara kita dan Tuhan. Karena kita terjebak pada formalitas tadi. Orang Jawa, orang Sunda, orang Makassar, orang Batak menghadap Allah, zat yang maha dekat, yang lebih dekat daripada tadi, kita menggunakan bahasa asing dan tidak paham maknanya. Fatal. Fatal. Kita jadi makhluk asing. Baru-baru dikenal. Maka mulai saat ini bangkitkan itu. Nah, kalau ada orang yang sudah mampu mulainya dengan bacaan sholatnya bagus, lalu mengerti maknanya, lalu masukkan penghayatan batin atas makna. Bahasa kalbu, bahasa ibumu, itu yang menggetarkan. Ya, kalau bapak orang Jawa, gak ngerti bahasa Arab, mimpi ketemu kanjeng Nabi, yang ngomongnya Jawa. Karena bahasa kalbu. Kebangkitkan itu, bangkitkan rasa ning rasa dalam sholat. Yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali, Al-Haya. Salah satu metode untuk sholat khusyuk, menurut Imam Al-Ghazali, dengan membangkitkan rasa malu kita kepada Allah. Bangkitkan. Ini makanya dalam hadis menyebut, malu adalah bagian daripada iman. Karena salah satu lapis terdalam dalam keimanan kita adalah rasa malu. Ta'ilah dalam kitab Al-Hikam menyebut as-salatu tukhrotin lil qulub min adnasid dunya. Salat itu adalah pembersih, pembersihan jiwa dari kotoran dosa. Wa istiftahu li babil quyub.
dan membuka pintu-pintu kegaiban. Orang akhirnya mendapatkan inspirasi. Yang kegaiban itu tidak harus yang supranatural. Gitu. Ya, kita ini dilatih untuk mengasah jiwa ini agar terasah, agar bisa melek, bisa membaca sesuatu, bisa menerima cahaya, bisa menangkap ilham. Maka sholat itu bagian dari pembersihan jiwa yang juga bisa membuka pintu-pintu kegaiban. Maka dilatih. Saya yakin banget, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang pernah mengalami fase genting dalam hidup, pasti dari ungkapan saya ini pernah ada cerita itu di hati. Maka jadikan itu sebagai pengalaman rohani yang terus diasah. Sholat nanti bisa melahirkan etos kerja, semangat kerja, ide-ide cemerlang. Nah, jangan dilihat. Ya, karena selama ini orang melihat berpikir itu dianggap kerja otak. Ini salah lagi ini karena motivator-motivator ini. Sebetulnya akal, ruh, nafas, dan qalb adalah empat hal yang barangnya sama. Jadi berpikir, merenung, semuanya di batin. Bukan otak. Otak hipotalamus itu hanya mengatur sifatnya fisik, saraf fisik kita. Makanya beda, gak akan ada orang di Padang jualan akal. Yang ada otak-otak. Jadi ide untuk bisa merenung mencari solusi atas pekerjaan, deadline gimana, ini masalah manajemen luar biasa, itu sholat untuk refresh, untuk ngecas energi. Kalau sholatnya benar, bangkitkan itu. Bangkitkan sisi terdalam, sisi batin yang selama ini kita acuhkan. Karena kita menganggap jauh dari Tuhan. Padahal semua diri, semua jiwa itu dekat dengan Tuhan. Akrobulakum min habli warid, lebih dekat dari warid nadi, seperti cahaya dan sumber cahaya. Pikir-pikirkanlah, renung-renungkanlah. Semoga ada manfaatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umay tadi ada terutama yang nomor satu itu apa? Qudrul qalb. Tahu artinya, kebanyakan termasuk saya juga, bahkan banyak yang nggak tahu yang artinya dalam seluruh baca surat itu. Saya mau mau tipnya gimana supaya surat itu khusyuk. Kadang-kadang menjalankan ke level khusyuk, ke level rakaat yang kita tiga aja, kadang-kadang sering lupa, terutama surat sendiri gitu. Atau bermakmum juga, tahu-tahu udah assalamualaikum gitu. Seperti itu. Terima kasih. Tadi metode sudah saya sampaikan. Jadi selama ini kita tidak melibatkan hati dalam melaksanakan sholat karena hanya untuk menggugurkan kewajiban semata, tapi tidak jadikan sebagai kebutuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Sehingga prosesi sholat hanya formalitas simbolik tanpa keinginan yang sangat pribadi tersentuh bagi diri kita. Maka cara menyentuhnya adalah sentuh secara pribadi. Kan ada orang dari mulai buka keran wudhu saja sudah merasakan getarnya bahwa dia mau hadir menghadap Tuhannya. Wudhu itu wajib loh. Wajib gak? Wudhu itu wajib. Karena amrun bisyai, amrun biwasa ilihi. Jadi perintah sholat, maka juga diperintahkan untuk wudhu. Air adalah media yang sangat baik untuk menarik kesadaran kita. Hanya wajib wudhu, harus wudhu. Kalau tanpa wudhu, ya kesadarannya juga kurang. Kalau wudhunya asal-asalan, ya masalah juga. Karena wudhu itu persoalan spiritual yang tidak cukup dijelaskan secara fisik, tapi metafisik. Kita kentut. Oh, yang dibasuh bukan pantat, tetap muka. Nah, berarti wudhu bukan fisik gitu, metafisik. Kerja metafisik, tapi mediasinya air.
Sampai enggak kesadaran niat kita mau sholat, sejak keluar kantor, sudah diawali dengan keteguhan batin bahwa kita mau hadap Allah. Mau menghadap atasan aja, udah siap, mau nyisir dulu. Kita mau sholat, perangkat sunnah, syarat, dan rukunnya itu menjadi kunci. Menjadi kunci awal untuk sadar. Sadaran. Kalau misalnya ada, oh gimana khusyuk? Nah terus khusyuk itu jangan juga dipahami. Khusyuk itu hilang segala-galanya, gak sadar, gak gitu. Apalagi ada cerita ini ya. Apa kayak cerita khusyuknya Sayyidina Ali? Gak pernah dengar ya? Yang Sayyidina Ali dia minta untuk dicabut anak panah yang nempel di pundaknya. Tapi tolong cabut saat aku sedang sholat. Semuanya orang kayak Sayyidina Ali. Dan bukan berarti kita tidak pernah sampai. Saya ulangi sekali lagi. Ini bukan berarti kita tidak pernah sampai. Orang gak kerasa itu kan karena anestetis ya. Ini kalau kita belajar psikologi motivasi itu ada rangkaian gelombang, ada apa, beta, ada alfa, ada theta, ada delta. Gelombang dalam sholat itu cukup alfa. Gak perlu sampai theta, sampai kita ini. Karena dia naik turun juga. Kadang kita juga duduk manis, setengah jam zikiran, baal itu. Gak kerasa itu kaki dipegang. Sama juga Sayyidina Ali sholat rukuknya sampai berjam-jam. Gak sampai gak kuat, gak terasa. Jadi intinya khusyuk adalah kesadaran jiwa. Sadar, bukan tidak sadar. Sholat itu sadar. Makanya Imam Al-Ghazali, ukuran tingkat kehusyuan bukan hanya diukur saat dari salam, dari takbir hingga salam saja. Tetapi sampai kita sholat pada sholat berikutnya. Jadi saat kita sekarang zuhur sampai asar, kita khusyuk apa enggak? Tanha anil fahsya'i wal munkar atau tidak? Kita melanggar aturan main yang dilarang oleh Tuhan atau tidak? Selama dari zuhur ke asar tadi, itu merupakan juga ukuran kehusyuan. Maka kehusyuan dalam sholat bukan hanya pada saat sholat. Sayang kan? Nikmatnya asyik masuk kita bersama Allah zuhur tadi, kenapa tidak dibawa saat kita ngedit video? Kan kondisi batin, suasana batin kita bisa hadirkan. Menyembah pada Allah itu kapan-kapan. Kapan saja. Ini makanya sholat itu harus dawam, harus selalu. Maksudnya makna sholat yang lima waktu tadi, kita hadirkan dalam kehidupan nyata kita. Jadi bukan hanya khusyuk itu pada saat prosesinya. Cerdas Pak, makanya masuk tasawuf underground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat tentang tema hari ini, ya itu emang agak penting juga sih dalam sebuah khusyuan. Apalagi kan pertama belajar emang dari gak bisa sama sekali. Emang beliau diajarin buat belajar sama maknanya juga. Emang jadi di waktu sholat juga jadi gak terlalu banyak memikirkan ke yang lain-lain. Insya Allah mudah dipahamin sih. Apalagi kan memang kita menghadap sama pencipta itu lebih abdul lagi kalau tahu sama artinya sama maknanya. Kalau pesan atau maknanya buat motivasi mungkin saya dan yang lain juga, mungkin ada dari sebagian yang udah hafal juga tapi nggak baru yang maknain, dan jadi ada pemasukan buat tahu juga kalau penting juga dalam bacaan salat itu dibarengin sama maknanya gitu.